Ready to go, 感じを 仮面ライダーギット 君のままで 変わればいい Here we go, 感じろ 仮面ライダーギット 今君がいないと Get on! Oke, gengs, jadi kali ini gue mau review SHF Agito versi renewal Shinkoku Seiho atau SS ya. Gue agak kurang paham sih Shinkoku Seiho itu maksudnya apa. Ada yang paham gak? Coba komen di bawah ya. Jadi yang gue tahu kalau SHF renewal Shinkoku Seiho itu mostly harganya mahal-mahal ya, gila. Oh no. Di saat gue lagi keracunan Kamen Rider, banyak Kamen Rider SHF yang di renewal versi SS itu, tapi harganya gila-gilaan. Jadi lo tau lah, gue cari mainan yang second dan murah. So ini ada Agito, salah satu Kamen Rider era Heisei yang sudah gue tonton dan hasilnya cukup memuaskan ya, series Agito ini. Dan akhirnya gue dapet SHF renewal SS, tapi versi renewal lagi. Udah renewal di renewal, alias KW. Jadi ini packagingnya sama persis ya dengan SHF yang original, tapi minus logo Bandai. Jadi nggak ada logo sama sekali di sini. Lihat bagian depannya ada gambar Agito, lalu hanya ada tulisan Cina seperti ini. Cina atau Jepang nih, Jepang ya, tulisan Jepang, dan ada Made in China. Di sisi samping hanya tulisan Masked Rider Agito, ada tulisan Ground Form ya, dan ini treatmentnya UV, jadi lebih kelihatan eksklusifnya. Another side sama persis, tidak ada bedanya sama sekali. Bagian atas hitam, bagian bawah hitam. Dan di bagian belakangnya ada foto figur yang sudah dipostekan ya. Ini I believe this is the original one. Foto-foto ini ngambil dari yang original. Tidak ada logo, ini ada gap. Seharusnya ada logo di sini ya pastinya. Dan ada tulisan Cina lagi, tulisan Jepang. Kayaknya ini warning atau apa gitu ya. Gue kurang paham deh tuh. Ya, di bawahnya juga tidak ada logo-logo apa-apa. Pokoknya no logo deh ya kalau yang KW. So, langsung aja gue mau buka figurnya. Nah, ini di belakangnya juga ada quotes. Ya, gue ingat sama yang Agito. Gue ingat sama yang Kabuto kemarin, bla 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 bla, tapi produced by-nya dihapus. Ini jadi kayak surat surat gelap ini ya. Tidak tahu siapa yang menulis ya, by-nya dihapus ya. Oke. Dan ini dia Agito-nya. Sekilas sepertinya akan memuaskan hasilnya. Ini jujur aja sama sekali belum pernah gua buka ya. Oke, jadi waktunya sekarang gua buka ya. Oh, ini disolatip, gengs. Oke, ini dia. Coba saatnya dihirup ya. Oke. Baunya nggak semenyengat yang ori. Hampir nggak ada bau sama sekali malah ya. Oke lah. Untuk bau cukup mengecewakan, nggak ada baunya. Nggak seperti KW SHF lain ya. Ya begitulah, lanjut ke box beracun aja ya. Oke, itu tadi baunya yang kurang menarik ya menurut gua. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Lalu di bawahnya lagi ada, oke, ini ada manual booknya, Masked Rider Agito Ground Form. Ya itulah, tidak penting ya. Dan ini yang aksesorisnya, yang pasti dapat kepala tambahan dan beberapa alternatif tangan. Kita lihat secara detail ya. Oke, ini dapat tangan alternatif Relax Sense. Aduh, ini tangannya hancur-hancuran banget, lihat yang sebelah kanan. Tangannya geradagan banget ya.
Tuh tangannya ancur-ancuran banget. Wah gila sih. Aduh, oke. Next ada tangan seperti kuda-kuda ya, seperti biasa layaknya Kamen Rider. Yang ini pretty good, nice dibanding yang tadi. Ini lumayan oke. Lalu dapat tangan tos gitu ya. Oke. Ini juga pretty good. Nice, detailnya cukup rapi. Dan yang terakhir dapat aksesoris kepala Agito ya. Ini lagi mau Rider Kick dan sebagainya ya. Jadi muncul tanduk lagi di balik tanduk utamanya. Seperti ini ya. Oke. Oke, gengs. Dan ini action figurnya SAF Agito Renewal Shinkochu Seiso versi bootleg atau KW ya. Gua melihat sekilas ini agak takut ya. Sepertinya lumayan ringkih, detailnya juga so-so aja ya. Banyak beberapa mispaint kecil-kecil. Gua nggak bisa ngomong banyak nih, harus dicobain dulu ya. Kalau dilihat, nah ini banyak gini-gini nih, banyak apa lecet-lecet, titik seperti ini ya. Tapi ya nggak bisa komplain banyak karena harganya juga cukup murah. Oke, geng, setelah tadi lihat sekilas ada beberapa poin yang gua apa ya, bukan kecewa sih tapi kurang puas karena ya bagian ininya tidak maksimal gitu. Tapi emang can't complain too much ya karena ini barang harganya hanya 200 ribuan. Mostly cukup murah dibandingkan original yang sudah 1 jutaan ke atas ya. Yang agak kurang itu menurut gua adalah bagian matanya. Dia nggak ada heksagon-heksagon gitunya yang kayak rumah-rumah lebah gitu ya. Jadi mostly polos aja. Itu yang paling kelihatan sih kalau kita lihat secara dekat seperti ini. Kalau dari jauh ya sama sih, harusnya ada kelihatan heksagonnya dikit. Dan yang kedua bagian beltnya agak berantakan, sangat berantakan malah ya. Lumayan kalau kita tegesin banget ngelihatnya tuh. Warna hitamnya, cat abu-abunya kayak ngasal gitu ya. Tuh kelihatan nggak rapi beltnya. Padahal kalau Kamen Rider yang paling cakep tuh biasanya lihat beltnya gitu ya, detailnya super ajib gitu ya. Tapi kalau untuk yang KW ini, Agito ini tidak terlalu sempurna ya. Cuman kalau ini ya sudahlah. Sekali lagi kan complain too much karena harganya yang cukup murah ya. Ada harga ada barang ya, itulah kira-kira. So sekarang gue mau coba artikulasinya ya. Ini nih yang paling krusial nih. Deg-degan gue nih kalau review KW gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kepala bisa 360 derajat. Nah nice. Ke atasnya segini. Ke bawahnya segini jauh maksimal, perfect. Lalu di bahunya ada artikulasi bisa begini ya, jadi bisa membantu pergerakan tangan sampai maksimalnya segini. Lalu ada biceps juga, artikulasi biceps. Iya, deg-degan gua. Sikunya double join, sempurna, good. Lalu di torso ada juga artikulasi. Aduh keras banget anjir. Nggak berani. Kanan kirinya keset banget. Ke belakangnya segini. Kedepannya segini ya. Jadi kalau ke depan belakang tidak masalah. Cuman kalau di kanan kiriin tuh. Dengar nggak bunyinya? Nggak berani. Oke, ini lalu bagian pinggangnya juga cukup keras. Aduh, nggak berani gue. Sakit. Dengar ngeri. Bagian kaki segini jauh, not bad. Menendang ke depan segini, menendang ke belakang segini. Siku segini, nice. Lalu di bagian kaki seperti biasa bisa ke atas, bisa ke bawah, dan ada artikulasi lagi di ujung kakinya. Nah, gini ya. Nice. Oke, untuk artikulasi aman menurut gua. Yang penting enggak letoy. Itu paling penting ya, yang penting nggak letoy. Walaupun ada beberapa bagian yang agak keras, sangat keras malah di bagian pinggang dan torso, tapi it's okay ya.
perbandingan dengan SAF G3, perbandingan dengan SAF Faiz, perbandingan dengan SAF Kabuto Renewal, tapi ini original, mostly tingginya sama, dan perbandingan dengan Zero One. Sekarang yang terakhir, gue mau coba posein dia dengan pose seperti ini ya, kuda-kuda mau berantem gitu ya. Yang pasti sekalian coba ganti kepalanya apakah bermasalah atau tidak. Oh, ternyata lehernya ikutan, saudara-saudara. Ya Allah, susah anjay. Yo, kepalanya ikutan. Gimana ini? Aduh. Yo, bagaimana ini? Kepalanya ikutan. Ya, berhasil. Oke. Kepalanya ganti dengan yang aduh. Harusnya ball joinnya enggak ada. Ini kepalanya jadi enggak ada ball join ya. Ball joinnya nempel di sini. Aduh, pakai apa nih? Sebentar. Ah, nyerah. Enggak bisa cuy, enggak bisa. Aduh, dadah, bodo. Yang penting kita coba posenya aja ya. Tangannya diganti. Tangannya diganti sama ini. Kanan kirinya diganti. Tangan mengepala diganti. Anjir. Gini nih. Genaknya KW kadang-kadang lubang di tangan sama colokan di tangan sisi lainnya itu enggak sinkron. Ah. Sampai jiplak tangan gue sakit anjir. Oke. Kita posein nih. Ya. Action pose atau poster pose. Apakah bisa? Yoi, cukup mudah ya. Nice banget dan tidak letoy. Cakep banget ya, cakep banget. Oke gengs, itu tadi review SAF Kabuto Renewal versi Shinkochu Seiho yang bootleg ya, atau KW. Coba gimana menurut kalian figur ini skornya? Kalau gua mungkin 6,9 lah ya, cukup. Gak perfect tapi gak jelek juga ya, yang penting artikulasi aman sih kalau gua. Dan figur ini juga harganya cukup murah, hanya 200 ribuan. Kalian sudah bisa dapat di platform Tokopedia, di Shopee itu juga udah banyak yang jual ya. Untuk sekarang kalau yang original tuh udah 1,5 juta, gengs. Kalau yang ini hanya 250 ribuan aja kurang lebihnya ya. Akhir kata, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Bang Agam Dadam. Share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian ikut ke info dan keracunan juga pastinya ya. So, sampai ketemu di review berikutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.